Ya, kali ini untuk pengujian kit inverter siap pakai 2000 watt 48 volt plus dengan LVDT sebelum kami kirim ke customer, dan di sini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita lakukan pengujiannya ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu ya. Ini untuk nomor pesanannya. Ya, dan di sini untuk switch on off-nya akan saya nyalakan. Ya, dan di sini inverter menyala dengan normal ya, dan fan-nya juga tadi berputar normal. Dan akan saya matikan dan akan saya coba kembali untuk saya hidupkan. Ya, dan di sini inverter menyala dengan normal ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menunjukkan settingan LVDT digitalnya. Di sini di S1 untuk batas bawahnya yang sudah saya setting di tegangan 42 volt. Dan untuk S2 atau batas kembali onnya juga sudah saya setting di tegangan 48 volt. Dan untuk cara setting S1 atau batas bawah cukup mudah ya, tinggal kita tahan hingga berkedip seperti ini. Kita tekan di S1 nya atau batas bawahnya hingga berkedip. Lalu kita tambahkan atau kita kurangkan sesuai dengan keinginan customer. Dan untuk cara setting S2 atau batas kembali onnya juga sama ya, tinggal kita tahan di S2 nya hingga berkedip. Ya, dan ini sudah berkedip, lalu kita tambahkan seperti ini atau kita kurangkan sesuai dengan keinginan customer. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menurunkan tegangan untuk melihat ke settingan S1 atau batas bawahnya ya. Ya, dan di sini di tegangan 42 volt inverter off untuk settingan batas bawah, dan akan kembali hidup atau on di tegangan 48 volt di S2-nya atau batas kembali on-nya. Ya, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan pengujian beban dengan menggunakan beban blower dan beban pemanas ya. Terlebih dahulu di sini saya akan menyalakan jalur baterainya. Ya, dan di sini jalur baterai sudah saya nyalakan ya, dan akan saya bebani dengan satu buah blower. Di sini beban terbaca mencapai 1400 watt lebih, dan akan saya tambah dengan menggunakan beban pemanas ini. Di sini beban terbaca mencapai 2000 wattan, dan akan saya tambah lagi. Dan di sini beban terbaca mccapai 2200 wattan lebih, dan akan saya tambah lagi kisaran 100 watt ya. Ya, di sini di beban 2200 watt lebih, inverter off, dan akan kembali hidup setelah beberapa saat. Ya, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirimkan, dan berikut untuk pengujian kontrol fan-nya. Ya, dan di sini kontrol fan-nya bekerja dengan baik ya, fan-nya berputar dengan normal ya. Sekian, terima kasih.